KPM. Menariknya. Ish, tak pernah nampak apa arca macam ni. Agak-agak ni kan. Apa maksud tersirat dalam arca ni? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Irfan sehat. Sehat alhamdulillah. Tengok cikgu. Apa tu? Cikgu Irfan tengok satu arca ni cikgu, yeah. Tapi Irfan macam kurang faham. Irfan rasa mesti ada maksud tersirat, betul tak cikgu? Ya, yeah, betul. Semua arca yang dibuat oleh arcawan itu dia ada maksud sendiri-sendiri. Ada maksud yang tersendiri. Ada maksud tersendiri. Okay. Kalau yang ini macam mana cikgu? Yang ini kalau kita tengok ini sebenarnya berkaitan dengan pandemik sekarang. Pandemik sekarang. Ya, iaitu COVID-19. Kita boleh tengok ada nampak bentuk orang tak situ? Okey, ada nampak bentuk orang. Nampak macam bentuk orang yang sedang duduk. Okey, kan? Betul. Nampak dia dengan ada beban di belakang dia. Maknanya dia menunjukkan bahawa kesulitan seseorang itu dalam wabak COVID-19 ni lah. Ya, betul. Okey, maknanya cikgu banyak lagi kita akan belajar hari ini. Ya, betul. Tapi tak tahu siapakah guru kita, kita akan learn dulu dengan cikgu kita. Saksikan dahulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM. Untuk jam pertama hari ini, kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual bersama dengan Cikgu Abdul Arif. Cikgu, selamat datang Cikgu ke Maher. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Cikgu, sebelum kita terus ke pembelajaran kita, kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Betul lah Cikgu? Ya, betul. Jadi nak minta Cikgu untuk gunakan je pemasmi kuman terlebih dahulu. Dipersilakan. Guna ni dulu. Betul cikgu. Kita bersihkan. Yang paling penting sekali, kita kena sentiasa pakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita dah selesa macam ni, baru kita mulakan kelas cikgu. Baik. Betul. Jadi apakah pengenalan cikgu kepada penonton di rumah? Siapa cikgu, datang dari mana, berapa banyak tahun pengalaman mengajar sebagainya, silakan. Baik. Nama cikgu Abdul Rauf bin Ali dari SMK Kampung Awah di Marat. Dah telah mengajar pendidikan seni visual ni selama dah masuk tahun ke-21 sekarang. 21 tahun lebih kurang umur saya je cikgu. Nampak tak betapa cikgu kita ni berpengalaman, dan insya-Allah hari ini kita akan belajar dengan cikgu apa yang cikgu ingin ajar kita belajar. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai apa cikgu sebenarnya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang arca. Baik. Terutamanya tentang arca luwakan. Arca luwakan tu apa cikgu? Arca luwakan ni bermaksud, luwak bermaksudnya mengurangkan. Okey. Dengan cara memotong, mengorek, apa-apa saja daripada satu bentuk yang solid dan kita kurangkan, itu maksudnya luwak. Okey, kemudian kita ada buang bahagian-bahagian tertentu lah. Ya, betul. Baik. Seterusnya cikgu, apa yang kita akan belajar lagi hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis arca yang ada. Satu, dan kemudian kita akan pergi kepada yang utama kita, iaitu arca luwakan. Arca luwakan. Baik, kita akan buat arca luwakan daripada bentuk yang solid segi empat ni menjadi satu arca baru. Okey, baik. Okey, selain itu cikgu, Ifat tanya cikgu, ada tak kategori-kategori arca ni sebenarnya? Ya, betul. Kategori arca ni sebenarnya ada dua. Okey. Okey, satu estetik, maknanya dia yang dilihat untuk cantik, untuk hiasan. Baik, satu lagi arca berfungsi. Okay, contoh berfungsi ni macam arca di taman. Okay, arca yang ada kaum-kaum tertentu yang menggunakan untuk ritual. Okey. Okey. Contohnya cikgu, arca yang kita gunakan tu arca berfungsi. Arca berfungsi di kerusi di rumah pun. Okey, itu adalah kategori arca. Ya, kategori arca berfungsi. Baik, baik. Dan kalau kita nak tanya kepada cikgu lah, ada tak teknik-teknik untuk penghasilan arca ni sebenarnya? Ya, betul. Teknik ni dia ada pelbagai. Satu yang macam kita nak belajar ini, iaitu arca luwakan. Okey. Okey, arca luwakan. Yang kedua yang kita boleh tahu adalah seperti arca binaan, macam kalau kita tengok yang besi di situ. Okey, arca binaan ni kita boleh tengok sini, apakah maksud dia cikgu? Nampak macam alat-alat dalam kereta dan sebagainya kan? Alat-alat pada motor. Jadi dia adalah arca-arca yang ada maksud tersendirilah kan? Okey. Pada setiap tu.
Dan kita boleh tengok sini ada Arca Acuan. Arca Acuan. Okey, Arca Acuan yang kita casting atau kita buat modeling daripada wajah orang. Wajah orang. Wajah siapakah itu, cikgu? Wajah seorang gadis. Okey, baik. Okey, apa kata sekarang ni kita berkenalan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk kita lakukan dan siapkan arca ni, cikgu. Silakan. Ya, bagus. Terima kasih. Baik. Yang pertama kita menggunakan untuk peringkat sekolah ya murid. Nak Ifan. Ya. Yeah. Kita menggunakan floral form ataupun span bunga. Span bunga. Okey, okay. Kalau nama biasa panggil span bunga. Baik. Baik. Yang ini akan jadi dia punya bahan utama. Bahan utama. Dan kemudian adalah set-set alat mengukir. Termasuklah pisau. Baik. Okay. Kita ada beberapa. Kita boleh tengok atas meja. Baik. Dan kita ada warna, pelbagai warna. Okey. Pelbagai warna. Cikgu, untuk warna ni, kalau kita pakai cat yang biasa untuk melukis tu, boleh atau tak boleh, cikgu? Sebenarnya boleh, tapi kita kena tahu kalau biasanya yang warna poster yang digunakan di sekolah ni, dia kurang sesuai sebab dia mudah hilang. Kalau mudah kata hilang. Kena tangan apa semua, dia comot. Okey, dia comot. Jadi sebaiknya kita gunakan warna akrilik. Baik. Okey, untuk peringkat sekolah guna warna akrilik dan sangat bagus. Warnanya lagi tahanlah dekat kita punya sepanjang bunga tu. Okey, cikgu Ifan tanya ni. Dekat tangan Ifan ni, apakah alat-alat ni cikgu? Ha, boleh dikenalkan. Ini adalah set alat mengukir. Okay. Biasanya kita guna untuk mengukir seramik. Seramik. Okey. Ya, untuk mengukir tembikar dan kita boleh guna untuk mengukir benda lain juga. Kecuali mengukir kayu. Kayu tak boleh lah. Sebab ni untuk mengukir benda-benda lembut. Okey, maknanya setiap bentuk alatan ni ada fungsi tersendiri lah. Ada fungsi tersendiri. Okey, kalau Ifan ambil satu lah. Okey, Ifan ambil satu, Ifan ambil yang ni. Yang tajam ni, cikgu. Ini apa fungsinya, cikgu? Fungsi dia untuk kita menggerudi, membuat lubang pada sesuatu. Tapi pada benda-benda yang keras lah. Yang ni tak perlu buat lubang guna tu. Tak perlu lah. Okey, baik. Okey, sekarang ni cikgu, apa kata kita nak berehat dulu boleh tak? Boleh. 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 Kita akan sambung lepas ni. So, penonton dekat rumah jangan ke mana, kita kembali selepas ini hanya di Maher Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil, rancangan Maher di Direct TV KPM bersama dengan Cikgu Abdul Rauf di studio. Cikgu, kenapa kita bertukar pakaian ni, cikgu? Apa yang kita akan buat sekarang ni? Baik, ni kita pakai apron. Okey. Okey. Dan wajib pakai mask. Betul, ini bukan pasal SOP je. Sebab kerja yang kita nak buat kali ini dia banyak berhabuk. Jadi kita kena pakai mask. Wajib pakai mask. Ini langkah keselamatan juga. Ya, betul. Dan ini untuk kebersihan kita. Baik, cikgu. Kenapa Gifal nampak ada lakaran ikan kat sini, cikgu? Apa yang kita nak buat ni? Baik. Untuk kita nak menghasilkan arca ataupun melukis apa-apa, kita perlu ada proses. Proses. Baik. Okay. Jadi yang ini secara ringkas cikgu tunjuk di sini. Baik, satu proses untuk menghasilkan arca yang mudah. Okey. Untuk murid tingkatan 3 biar fikirnya boleh yang mudah dibuat. Yang mudah ini daripada sumber haiwan. Haiwan, okey. Okey, ataupun alas semula jadi kita boleh buat, okey. Baik. Macam mana kita nak meringkaskan bentuk ikan nasal tu? Okey, pergi kepada yang menjadi pada arca. Oh, daripada arca. Okey, baik. Langkah pertama ni cikgu. Okey. Langkah pertama daripada ikan ini, kita ambil satu gambar ikan, cuma apa saja dan kita cuba ringkaskan dia. Okey. Macam mana kita nak buat pengurangan? Baik. Kalau kita ini setakat sisik je kurang. Betul, kita buang sisik kat sini, tak ada sisik. Okey. Yang ini bentuk dah makin kurang, makin keras gayanya. Dengan mata. Di sini kita dah mula jadikan lubang dengan matanya. Okay. Dan kita tanda boleh dipotong. Okey. Baik, maknanya kalau kita ada terlangkau satu proses, adakah kita punya arca akan jadi susah ke nak buat ke macam mana, cikgu? Tidak, dia sebenarnya kreativiti kita ni berjalan sentiasa. Imaginasi kita ni tak ada had. Tak ada had, Jadi kita boleh, mungkin lakaran kita macam ni tapi hasil akhir dia mungkin jadi lain. Okey, baik. Jadi cikgu, ini adalah untuk pembelajaran mengenai lakaran perkembangan idea. Yes. Sekarang cikgu kita nak buat apa? Sekarang kita pergi mengukir. Mengukir, kalau macam itu, jom arca. Kita mulakan. Okey, cikgu silakan. Baik, pergi ke belakang dulu. Okey. Baiklah. Nampaknya cikgu pun dah bersedia untuk kita mulakan ukiran kita. Jadi cikgu,
apakah bahan-bahan yang kita perlukan dulu? Baik, yang pertama kita perlukan floral foam ni lah, span bunga kita ni. Span bunga, baik. Okay. Dan sebenarnya boleh buat daripada benda lain, cuma yang ini paling mudah dan paling senang kita paling nak buat. Paling senang dan kita nak dapat pun mudah kan, ya, cikgu? Ya, betul. Lepas tu pisau. Pisau kan? Ifan ada pisau tak, cikgu? Ada pisau. Ada? Okey, okay, baik. Ada. Baik. InsyaAllah tak membahayakan sebab cara nak memotong benda ni mudah. Jadi dia tidak menimbulkan bahaya kepada tangan. Tapi yang paling penting, kita jaga kena keselamatan. Betul, hati-hatilah kan? Jaga keselamatan, jaga tangan. Okay. Cikgu, baik. Kenapa kita ada bekas kuning, cikgu? Yang ini penting sebab benda ni habuk dia sangat banyak. Okey. Kan? Jadi kita nak jaga kawasan kita, kawasan meja kita buat baik. Kerja. Baik. Benda ni kita takung di sini dan tak bersepahlah. Tak bersepahlah. Senang kita nak mengemas. Betul. Sebab itulah kita pakai pelitup muka juga. Ya, nanti betul. Berhabuk nanti kan. Kita jaga keseluruhan kawasan. Baik, setuju. Seterusnya cikgu. Baik. Mari kita mulakan. Okey. Baik. Hari ini cikgu nak bagi Irfan meluahkan sendiri. Meluahkan sendiri. Kreativiti Irfan. Macam mana Irfan nak buat? Apa yang Irfan nak buat? Okay. Baik, Irfan boleh gunakan pisau untuk memotong. Dan sebelum tu sebaiknya Irfan lakar boleh menggunakan alat di situ. Okey. Ambil mana-mana satu. Ambil mana-mana satu ya cikgu. Ya, yang tajam. Okey, mungkin cikgu boleh buat dengan saya sekali. Ya, apa kita sama-sama buat. Okey, saya ambil satu. Baik. Baik, saya ambil satu dan saya, kita saya sebenarnya kan jujur cikgu, saya tak pernah buat lagi kan. Ya, so, betul. Saya perlukan dorongan daripada cikgu. Okay. Sebenarnya kita lakar dulu. Baik, sebab kita nak mulakan imaginasi. Jadi kita mulakan mengorek. Baik. Okey, kita boleh buat bentuk apa saja Ifan nak buat. Cikgu buat bentuk apa ni cikgu? Macam nak jadi ikan tadilah. Macam jadi ikan tadi eh. Macam nak jadi ikan. Okey. Boleh cikgu tunjuk kat kamera sikit? Adik-adik kita nak tengok. Jadi kita potong di sini. Ini kita arca ni yang terbaik adalah dia setiap sudut tu nampak berbeza. Nampak berbeza. Okay. Dia tidak sama keliling. Baik. Nanti kalau tengok arca di depan pun sama. Baik, kita lakar dulu. Kita lakar boleh dulu dia buat apa-apa saja keliling. Okey, baik. Okey. Dan kita boleh mula memotong bahagian kita nak potong. Okey. Ifan cuba dulu. Baik, jangan risau bak memotong sebab dia lembut, senang lembut, potong. Senang potong. Okey. Cikgu, kalau kita contohlah, kita nak buat bentuk ikan, tiba-tiba tak jadi bentuk ikan tersalah cikgu. Bolehlah kita nak betulkan ataupun kena pakai yang baru. Teruskan sebab kita buat luakan ni kreativiti asal ada nampak iras-iras ikan sikit pun tak apa. Tidak. Baik. Kalau kita ambil ikan emas dan kita keluarkan juga ikan emas. Itu tidaklah. Setuju, setuju. Baik, cikgu tengah buat apa tadi, cikgu? Cikgu tengah mengukir. Kita tengok apa yang keluar nanti. Baik, kita pakai pisau pula eh. Ya, pakai pisau. Okey, baik. Okey, kita bagi bentuk. Kita bulatkan di atas. Bulatkan kita di atas. Nak, kita tak nak semua tempat tu bersegi. Baik. Jadi kita buang cikgu yang pakai kita pisau. Kita buang. Okey. Baik. Kelebihan guna floral foam ni, dia senang. Kita boleh gosok dengan tangan je. Tak perlu ketah pasir. Oh, gosok dengan tangan je cikgu? Tak perlu ketah pasir. Cuba gosok. Dia boleh dapat lembut. Okey. Dan satu lagi, kita boleh gunakan sisa ni. Untuk apa cikgu? Untuk gosok. Untuk? Kita gosok. Ya, ni lembut. Kita boleh ratakan dengan baik. Ya, betul. Lebih lembut. Tak perlu kita cari kertas pasir. Okey. Kan? Okey cikgu, untuk kita nak buat lakaran ni kan? Ya. Apakah teknik yang kita perlu gunakan cikgu? Untuk? Teknik untuk lakaran. Betul. Lakaran ni tak ada teknik. Sebenarnya apa yang keluar daripada hasil lakaran kita asal. Okey, macam ikan tadi itulah. Apa yang kita sumber ilham kita yang asal tu. Okey, baik. Dari situ baru kita gerakkan kita buat di sini. Okey. Tapi hari ini Irfan tak perlu ikut ikan. Mm-hmm. Aku nak bagi Irfan ikut imaginasi. Ikut imaginasi sendiri? Okey. Tak tahulah jadi ikan apa lepas ni. Dapat merasa macam mana cara memotong, cara menebuk. Okey, kita boleh gunakan ni untuk menebuk. Kita buat satu lubang di sini. Okey. Dah macam skop aiskrim cikgu. Ya, betul. Okey. Sekejap kita cuba. Okay. Nampak potong kita? Kita bermain-main dengan foam ni. Dengan foam Ya. Okey. Baik. Nampaknya Ifan dah kusyuk dah menghadap benda ni. Itulah tu. Seronok pula Ifan.
Okey, kita dapat satu bentuk lain. Alright. Saya cikgu tunjuk kepada kamera sikit, cikgu. Okey, kita dapat bentuk macam ini. Ini baru sikit ya. Baru sikit ya. Baru sikit. Okey. Alright. Baik. Bentuknya masih... Masih apa, cikgu? Masih asal lagi. Masih asal lagi. Sikit lagi. Okay. Kita nak potong di sini. Okey. Kita kalau tak nak korek ni, kita boleh guna pisau. Okey, okay, kita boleh guna pisau. Ini pakai pisau eh? Boleh, Irfan. Okey. Ha. Guna segala alat yang kita ada tu. Dia ada bentuk sikit Irfan punya, tapi tak apa, kita cuba lagi. Kita buang dia punya yang bulat ni. Ha, kita buang sikit. Ha. Okey. Okey. Sambil tu jaga tangan. Betul, cikgu. Ha. Dia dah mula macam bersepah-sepah sikit. Ya, dia memang bersepah. Okey, okey. Yang pasti bila kita buat arca ni, kita kena tahu keseimbangan. Okey, prinsip rekan dia kena seimbang. Jadi kalau kita letak dia boleh tegak di situ. Macam boleh tegaklah. Okey. Walaupun tapak dia mungkin kecil, tapi keseimbangan tu adalah sangat penting dalam mengarca. Baik. Cik Ifan nak tanya. Ya. Perlu tak kalau kita nak kena pakai sarung tangan dalam kita siapkan acara ni? Boleh. Boleh eh? Boleh. Okay, sebab dia ni memang melekat banyak. Betul. Saya setuju. Kan? Memang dia merimaskan. Tapi tak apa sebab... Okey, cikgu. Sementara cikgu tengah siapkan kan, saya nak tanyalah. Apakah ciri-ciri utama acara ni sebenarnya, cikgu? Okey. Ciri-ciri utama acara ni dia... Satu, dia bergantung pada prinsip rekaan tu sendiri. Okey. Okey, prinsip rekaan dia. Ciri-ciri dia... Dia ada harmoni, ada keseimbangan, ada ruang. Ada ruang. Okey, itu asas sendiri rekaan, ada ruang. Ruang tu sangat penting dalam arca. Baik. Ruang tu maksudnya macam mana, cikgu? Ruang, kalau dalam arca ni, kita boleh nampak dia punya ruang yang depan, belakang dan kita boleh nampak tembus. Kena nampak keseluruhan. Dia bukan jarak. Ya. Ruang bukan jarak macam kita ni. Betul. Tapi ruang pada arca tu sendiri. Pada arca tu sendiri. Yeah. Okey, itu adalah ciri-ciri utamanya lah. Yeah. Cikgu boleh tak bagi tips sikit macam orang yang pertama kali Cik Irfan ni kan? Kalau kita nak buat arca ni, macam mana kita nak fokus yang berlainan sikit ke? Ataupun cara-cara untuk gunakan pisau macam mana ke? Yang pertama, baik, untuk floral foam ni, pisau pastikan tajam dan di sebelahnya alat ganti pun boleh. Kalau tak ada pisau, kita takut keselamatan, kita boleh guna pembaris besi. Pembaris besi pun boleh? Ya. Oh, sebab tajam juga kan? Ya, pembaris besi tajam dan dia tidak melukai kita. Baik, baik, baik. Ataupun pisau-pisau plastik. Pisau plastik. Yang budak-budak main. Masak-masak tu kan? Masak-masak tu pun boleh. Oh, boleh juga. Sebab itulah, sebab kita punya sponge ni tak keras pun kan. Betul. Ini sangat lembut. Jadi dengan tangan pun boleh buat. Kalau kita gosok dengan ni pun dia boleh dapat bentuk juga. Betul. Saya tengah cuba ni memang nampak kita lembutkan lagi. Betul. Struktur dia. Kita boleh korek lagi dengan ni untuk dapat bentuk-bentuk lain. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya, sebab Ifan ingin tahu tentang kata apa arca di Malaysia ni kan. Okay. Ada tak tokoh-tokoh yang terkenal yang menyiapkan arca di negara kita ni? Kalau tokoh-tokoh lama, seperti macam Syed Ahmad Jamal, Allahyarham, Syed Ahmad Jamal, antara tokoh-tokoh arcawan yang terkenal lah. Kemudian kalau yang sekarang di Malaysia ni seperti Dr. Rosli, Dr. Ramlan. Baik, itu yang sekarang ni kira, dan yang antara yang top, kita kira macam Raja Sariman. Yang tu memang dia punya arca memang sangat best. Sangat best. Saya pun berkenalan juga dengan seorang pakar ni, Cikgu Abdul Raaf kita. Okey, baiklah Cikgu. Dengan kata kita macam ada arca yang dah siap, Cikgu. Ya. Boleh tak kita tunjuk kan? Baik. Ini kita simpan dulu lah. Okey. Baik, silakan cikgu. Okey. Baik. Ini ke yang kita akan siapkan hari ini, cikgu? Ya. Okey. Baik, ini contoh arca satu. Baik, kita boleh tengok di sini bentuk dia. Kalau kita tengok setiap sudut, dia ada pelbagai. Dia tidak sama. Okey. Nampak? Kalau kita pusing di mana-mana, dia bentuknya berlainan. Bentuknya berlainan, betul. Ifan tak ada nampak bentuk yang sama. Ya. Okey. Baik, ini satu daripada kelebihan arca. Okay. Sebab dia adalah bentuk 3D. Bentuk 3D. 3D maksudnya kita boleh tengok keliling, kita boleh pegang,
kita boleh rasa jalinan dia. Okey. Baik, ha, kalau macam 2D, macam painting kan, catan, ya, kita cuma boleh tengok. Betul. Kita boleh nampak dia punya jalinan tapi kita tak boleh rasa. Kita tak boleh rasa, kita tak boleh pegang. Ya, nah, setakat kita boleh tengok yang ini yang kita kata bentuk konkrit. Bentuk konkrit, okey. Okay. Cikgu, apa nama arcan, cikgu? Oh, nama arcan ni? Ha, ke belum bagi lagi? Ada. Ada? Okey, apa nama dia? Perempuan. Perempuan? Ya. Yeah. Perempuan, okey. Mungkin Irfan tak nampak, okey. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit. Tak faham. Ha, kurang faham. Itulah perempuan. Susah dipahami. Ah, bukan saya cakap, eh, cikgu Abdul Rahman yang cakap. Ha, okay. Jadi kalau Irfan pun tak faham, betul lah tu. Ah, tapi kita saling memahami itulah, cikgu. Ya, betul. Ah, lelaki, perempuan, kita saling memahami. Okey, oh, ini perempuan maksudnya. Ya. Sebab tengok sekali tak faham. Ah, betul. Cuma kita boleh nampak. Ah, kalau tengok di sini, ya. Okay. Ha, di sini nampak macam mana? Baik, baik, cikgu. Kalau kita tengok sini, nampak muka orang. Nampak muka. Ah, betul, betul. Ini nampak ada mulut. Kan? Nampak macam hidung. Ya. Ha, nampak ada mata. Okey. Kan? Ha. Dan kita boleh tengok di sini pun macam ada mata orang. Mata orang, betul. Ya? Ha. Ha. Dia kebetulan. Jadi, bila kita buat dengan imaginasi dan kreativiti kita, kita boleh menghasilkan sesuatu yang kadangnya kita pun tak terjangka benda tu boleh jadi sesuatu yang baik. Betul tu, cikgu. Sebab tu bila kita buat, jangan berhenti. Jangan berhenti. Rasa benda tu salah. Ah, kita teruskan je dulu. Teruskan dulu. Hasil tak akhirnya baru kita kita interpret balik macam mana kita nak bagi nama dia, apakah olahan idea yang kita nak bagi, kan? Ya, betul. Okey, cikgu. Satu soalan untuk arca ni. Boleh tak kita nak jual arca ni, cikgu? Boleh. Ah, boleh dapat untung ke? Insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kebanyakan arca biasanya kalau arca yang besar-besar, dia jadi arca taman. Arca taman. Ya, yeah, okay. Arca taman. Kalau yang ada yang galeri mengumpul arca, ada juga seperti hotel-hotel. Okey. Baik. Kebiasaannya jenis-jenis yang corporate suka beli arca. Okey. Selain daripada catan lah. Dia punya harga macam mana? Lingkungan harga? Harga arca ni susah kita nak tentukan. Sebab ada yang beratus-ratus ribu. Ada mengikut kepada kesenian itu sendiri, kan? Ada maksud dia. Atas dasar pemahaman terhadap seni arca. Pemahaman terhadap seni arca. Baiklah, cikgu. Apa kata sekarang ni kita berehat dulu. Lepas ni kita nak mewarna, betul tak, cikgu? Kita mewarna. Okey, kembali selepas ini hanya di Mahir, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Cikgu, Ifan ada sikit masalah ni, cikgu. Apa tu? Ifan rasa macam Ifan punya baju dah kotor-kotor sikit ni. Ha, apa yang boleh kita buat ni, cikgu? Kita guna alat ini. Okey, alat ini untuk apa, cikgu? Ini kita untuk membuang habuk-habuk. Okey. Jadi kita ambil sapu je. Boleh Ifan cuba? Boleh. Okey, Ifan ambil boleh buang-buang. Lah, cikgu. Boleh buang lah. Itu untuk memudahkan. Okey. Kalau kita nak membuang, kena mencuci selalu. Betul. Okey, kita buat sini pula. Untuk buang pada pakaian, pada tangan. Okey, kalau macam kan itu, bersih. Dah bersih. Baru kita teruskan, cikgu. Ya, okay. Betul. Seterusnya, tadi cikgu dah janji dengan Irfan. Cikgu nak ajak Irfan mewarna. Betul. Mm-mm. Jadi, apakah proses-proses untuk kita warna kita punya arca ni, cikgu? Baik. Baik, untuk mewarna, dia ada proses dia. Sebenarnya panjang. Panjang, ya? Dia tak boleh nak siap dalam masa sejam dua. Okey. Baik, bila dah ada macam ini arca kita buat, yang kita kena buat adalah satunya untuk menutup segala habuk-habuk supaya tak terbang. Okey. Baik, kita akan guna gum, glue, Okey. Okey. Gum, polystyrene gum ataupun PU. PU. Baik. Baik. Okey. Dan kita campur dengan air. Kena campur dengan air? Ya, kena campur air. Kalau tak campur, cikgu? Kalau tak campur air, dia melekat sampai sudah. Kita tak nak macam itu, okey? Okey, dia melekat sampai sudah. Kita bancuh dan sapu dan biarkan dia kering. Okey, berapa lama tu kita nak biarkan? Biasanya dalam beberapa jam. Beberapa jam, okey. Macam ni dia tak ada habuk dah. Okay? Macam ni tak ada habuk dah. Irfan boleh rasa tak ada habuk dah. Betul, betul. Kan? Baik, kemudian yang kedua, kita sapu dengan warna hitam. Sapu dengan warna hitam. Warna sapu dengan warna hitam. Kita sebenarnya bukan wajib warna hitam. Kita boleh juga sapu warna putih.
Okay. Dia sebenarnya macam mana kita nak persembahkan benda ni? Okey, nak tanya pula kenapa cikgu letak warna hitam? Okey, warna hitam ni sebagai warna dasar. Warna macam dasar. Kita nak cat dinding, kita ada undercoat. Betul? Kan? Jadi selepas hitam ni kalau kita naikkan warna dia dengan lain, okay, dia akan nampak lebih menyerlah. Dia punya mood persembahan arca tu. Okey, sebab itulah kita pilih warna hitam kat sini. Ya, betul. Okey. Baik. Yang ini cikgu nak Irfan cuba mewarna nanti selepas ini. Okey, boleh. Baik, warna yang kita nak guna, ada warna emas. Warna emas. Baik, warna emas. Uh-huh. Baik, ini sebenarnya apa kita nak cerita lah. Warna emas ke? Okey. Warna silver. Silver. Kan, ada silver, emas. Atau warna bronze. Warna bronze pun boleh warna juga. Warna tembaga pun boleh. Okey. Okay, macam sini ada warna tembaga. Kan, ini warna tembaga. Baik. Baik, kita boleh guna. Sebenarnya untuk kita ceritakan apa yang kita nak sampai. Macam kalau kita tengok yang pandemik tadi. Pandemik tadi warna bronze kan? Warna bronze. Macam berkarat. Okay. Dia ada sesuai dengan penceritaan dia lah. Maknanya warna tu pun boleh menimbulkan penceritaan atau maksud arca sendiri. Warna tu pun ada maksudnya. Warna tu mesti berkaitan. Baik. Okay. Mungkin kalau warna bronze tu, dia mewujudkan satu rasa kepayahan, kesusahan. Betul tak, cikgu? Nampak sampai dia macam berkarat. Berkarat. Betul, kan? Setuju. Okey. Baik. Sekarang ni, untuk mewarna kita cuma guna, tak perlu guna air. Kita guna dry brush. Dry brush saja. Brush kering je. Mm-hmm. Baik. Cara mewarna kita cuma touch atau kita sentuh je warna sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Okay. Baik, kita nak Irfan cuba. Baik, Irfan nak warna apa dulu? Okey, Irfan rasa Irfan nak satu mood yang melambangkan kemenangan. Yes. Jadi Irfan nak guna warna emas. Ya, bagus. Pilihan baik. Okey. Boleh Irfan ambil, cikgu? Baik. Ini warna emas. Okey, ini warna emas. Boleh jual. Mahal tu. Mahal, Emas kan? Betul, cikgu. Jangan gadai. Dah siap ni, kita boleh jual. Ya. Okey, cikgu. Maknanya kita buka dulu. Ya. Okey. Kita pakai brush kering saja. Ya, brush kering. Boleh ambil warna yang di sini je. Okey, dah ada kat situ. Cikgu nak saya, maksud saya ni, cikgu nak saya mewarna macam mana? Ada teknik tak, cikgu? Baik. Okey. Baik, kita cikgu tunjuk contoh satu. Emas ya. Baik, kita ambil brush kering. Brush kering. Okey, warna kita touch hujung-hujung je, sikit je. Bagi dia naik sikit je tepi-tepi tu. Bagi naik tepi-tepi je. Baik, baik. Okey. Jadi tak perlu warna penuh. Tak perlu semualah. Tak perlu warna pekat dah nampak dia punya naik tu lain. Okeylah. Baik, cuba Irfan sambung. Irfan cuba Baik. Okey. Kalau ikutkan apa yang cikgu cakap tadi, kita letak dekat hujung-hujung saja kan, cikgu. Hujung-hujung berus je. Okey. Dia tak perlu pekat-pekat. Tak perlu pekat-pekat. Tak perlu pekat-pekat. Okey. Maknanya saya ambil kat sini balik jelah. Ya, betul. Jangan membazir. Jangan membazir. Emas ni mahal. Ya, betul. Harga emas makin naik pula cikgu sekarang. Betul. Okey. Siapa kat hujung-hujung ni? Okey, baik. Boleh pun warna mudah je kan? Okey je. Mudah je. Okey. Irfan boleh juga main dengan warna lain kalau nak rasa. Bercampur-campur juga? Itu kan ada yang bulat tu kan? Dekat bulat tu, Irfan rasa ambil warna apa? Silver ke? Warna hijau ke? Kita nak bagi benda lah, kita ambil warna silver je. Okey. Kita bagi warna silver dekat bulat tu. Okey. Yang ni pun kita letak hujung-hujung juga cikgu Ya, sama. Sama juga? Baik. Okay. Try hijau. Boleh pakai benda yang sama ke? Boleh. Okey. Boleh tak tangkap? Baik. Cikgu, Irfan nak tanya, apakah bahan atau media lain yang sesuai untuk kita gunakan menghasilkan arca ni, cikgu? Bahan lain, okey. Selain daripada foam ni, floral foam ni sesuai untuk sekolah lah ataupun sebagai mock-up, sebagai model untuk kita buat arca yang lebih besar. Baik. Jadi, kita juga boleh guna plaster seperti plaster of Paris, POP. POP. Ya, seperti yang macam di depan sana tu. Okey. Jadi, okey. Kita boleh guna polystyrene macam yang ada depan sana. Baik, untuk arca lain juga kita boleh guna kayu. Kayu boleh guna besi. Kalau zaman dulu mereka gunakan bronze. Bronze betul? Ya. Zaman dulu guna batu marmar. Susah cikgu nak buat tu. Ya, tapi sebab tu kita tengok arca zaman-zaman dulu tu sampai sekarang ni masih kukuh. Betul. Kan? Masih utuh, elok. Okey, maknanya bahan yang digunakan tu sangat bagus sampai dia orang kata boleh beribu tahun. Beribu tahun? Ya. Okey, tak lekang dek zaman lah. Betul. Dan nilai dia tak pernah jatuh kan? Betul tu. Okey, cikgu. Ada rupa tak saya punya arca ni, cikgu? Boleh. Boleh ni? Cikgu nak tambah sikit ke? Boleh tambah ke? Nak tambah hijau. Tambah hijau? Saja seronok pula warna hijau. Kan? Okey, warna hijau ni cikgu nak melambangkan apa, cikgu? Macam tadi, Irfan kata emas warna kemenangan. Betul lah, cikgu.
Warna hijau ni untuk hijau apa? Hijau ni warna alam. Kita warna boleh tak main alam. Main di mana-mana kan. Ha, kita masuk dengan emas. Okey, okey, okey. Ha, kita masuk sikit. Okey. Ha, kita main. Okey, selain tiga warna ni cikgu, ada tak warna lain cikgu rasa untuk menimbulkan arca yang lebih cantik dan lebih kreatif cikgu? Warna-warna lain. Sebenarnya warna apa-apa pun boleh. Warna apa pun boleh. Pada mood kita, apa yang kita nak sampaikan penceritaan melalui arca kita ni. Betul. Ya. Nak berwarna pink. Tak ada hal. Tak ada hal. Boleh saja maknanya ikut kepada kreativiti masing-masing. Tiada halangan untuk kita gunakan warna. Sebab kalau kita tengok arca berfungsi macam di taman permainan. Kan warna ni warna-warna yang menyerlah. Warna-warna yang kanak-kanak kan merah, kuning, biru. Dia macam-macam warna. Okey, okey. Maknanya macam cikgu cakap tadilah, kalau pasal warna ni kita tak perlu ada halangan ataupun tidak perlu ada orang kata apa, awak tak ada pakai warna tu salah. Ya, betul. Sebab kita kena ikut kreativiti masing-masing. Okey. Cikgu tengah kusyuk nampaknya. Tengah seronok pula warna ni. Tak apa, sambil kita sembang-sembang tentang arca. Baiklah cikgu. Cikgu pernah siapkan acar ni, nak tanyalah cikgu. Warna-warna apa lagi yang cikgu suka gunakan? Kalau untuk ni antara yang terbaik, tapi bukan pada form lah. Pada form tak boleh guna warna-warna yang spray. Okey. Yang kita sebut pakai spray tu, itu baguslah. Baik, baik. Kalau kita guna kayu, kita boleh guna varnis. Atau warna-warna macam wax, kita boleh guna untuk bagi kilat kayu tu. Okey. Saya nak tanya, okey, sebelah cikgu ni. Ini apa cikgu sebenarnya ni? Ini. Ini kapak. Oh, kapak. Ini arca binaan. Ya, baru nampak, baru nampak. Ini arca binaan. Ini kapak nampak ke bawah begini. Ini cikgu buat ni? Ini anak murid buat. Anak murid buat? Buatlah. Okay. Anak murid buat. Dari segi bahan cikgu, macam mana? Apa yang digunakan? Yang ini kayu semata-mata. Semua kayu? Ya. Dan yang ini boleh dicabut. Boleh tak Ivan nak pegang? Bukan kapak Thor ya. Bukan, bukan. Dia bila pegang ni, dia rasa memang keras, memang rasa solid. Wow. Corak dia memang cantik kalau kita tengok dekat sini kan. Mesti ada maksudnya kan ukiran-ukiran ni pun. Anak murid cikgu umur berapa ni yang siapkan ni? Ini masih yang tingkatan 5 dulu. Tingkatan 5. Hebatnya. Siapa yang tengok ni, awak kalau buat ni saya memang cakap tahniah. Memang terbaik awak punya hasil arca ni. Sebab kita kalau tengok kapak, biasanya kapak yang bentuk batangnya lurus saja. Ya, betul. Ni sampai ada bentuk macam ni. Wow, saya sangat kagum sebenarnya. Terima kasih. Okey cikgu. Nampak tak hasil anak murid cikgu macam mana? Okey. Kena tanya cikgu. Tadi pernah tanya kan mengenai tokoh arca dalam negara. Boleh tak cikgu terangkan sedikit mengenai tokoh arca luar negara kita pula? Siapa yang macam popular dan sebagainya? Macam kalau yang saya berkenan, yang saya suka dia punya style apa semua. Maaf batuk. Tak apa. Tuan Remo. Kalau kita tengok contoh, dia biasanya menghasilkan bentuk-bentuk figura yang distort. Maknanya diubah suai, jadikan macam otak gaya lembek sikit. Baik. Kan? Jadi bentuk-bentuk manusia, bentuk-bentuk figura tu yang bukan total sebagai figura. Bukan, tapi dia ubah suai. Dia ubah suai. Maknanya ada orang kata keunikan dia sendirilah. Dia kalau berbanding dengan Michelangelo, zaman abad pertengahan dulu, abad 15 dulu. Sebelum 15 kan, Michelangelo ni mereka lebih buat arca yang realistik seperti manusia. Realistik. Seperti sebab mereka banyak gunakan untuk keagamaan. Cerita-cerita keagamaan. Untuk ritual dan sebagainya lah. Baik. Dah cikgu dah cerita dekat saya dua tokoh ni. Jadi siapakah idola cikgu? Cuba cerita sikit. Kalau idola cikgu, Henry Moore tu lah. Henry Moore tu lah. Okey, okey. Okey, sekarang ni boleh tak cikgu cerita dekat penonton apa yang cikgu tengah siapkan ni sebenarnya? Tengah siapkan. Mewarnakan. Tengok. Okey. Tengok tu warna dia dah jadi menyerlah. Wow. Lain dah warna dia. Okay. Tapi belum siap lagi. Belum siap lagi. Jadi bukan boleh buat dalam masa pantas. Selalu kita kena cikgu bertenang. Ambil masa. Okey, kena jangan macam kandut. Relax kan. Jangan kandut. Tapi kalau kita boleh ceritakan di sini, apakah maksud penceritaan arca cikgu ni? Boleh cikgu terangkan sikit. Sekarang. Okay, sekarang juga. Okey, okey. Kalau ini maksudnya, baik, sebenarnya untuk menilai arca maksud di sini masih pada siri pandemik sebenarnya. Okey. Ini masih pada siri pandemik. Masih cerita pasal dalam keadaan kesukaran. Okey. Banyak dah kita ni dah berlubang. Maksudnya ekonomi kita dah makin teruk. Setuju. Kita tak boleh nak sumbat. Kita punya aspek kesihatan pun dah makin teruk. Aspek kesihatan pun makin teruk. Kan? Jadi, betul. Itu yang menunjukkan lubang yang besar.
Ini susah nak tampung. Kan? Faham, faham. Okey, jadi kita setiap orang nak sebut pada saat mata ni. Ini mata yang memandang dengan mata yang berat perasaan. Mata yang berat. Memandang tu tak seberat apa yang ditanggung. Okey. Nampak tak? Deep cikgu kita ni kan. Ada masa yang tersiar. Okey. Nak tanya cikgu. Ada orang cakap kalau kita buat seni-seni ni kan macam boleh kurangkan tekanan. Betul lah cikgu. Tapi untuk Arca ni, adakah ia satu benda yang sama? Boleh tak kita kurangkan tekanan kita, stres kita kalau kita siapkan satu Arca? Ini sama sebab kita bila kita buat Arca ni lah contohnya, kita akan kusyuk di sini. Ralit, orang kampung cakap ralit. Ralit kan, kita mengadap. Jadi kita lupakan tekanan-tekanan yang lain. Okey. Kan? Sebab nak buat satu Arca ni dia ambil masa. Dia makan masa. Jadi kita slow-slow. Sebab tu kita jangan patah hati kalau kata salah. Sebab Arca ni kreativiti kita sentiasa berjalan. Kita teruskan sahaja. Kita sentiasa berjalan. Okey. Betul-betul. Kita teruskan. Kita akan dapat satu hasil. Kalau katakanlah kita buat lakarannya lain. Ikan yang keluar, ikan mas. Ikan mas keluar yang keluar kat sini, ikan paus. Ikan paus. Tak jangan apa. Jangan peras. Jangan peras. Kita siapkan juga. Ya, buat dulu. Okey. Itulah cikgu cakap tadi. Macam kita sekarang ni yang perlu bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kan boleh. Kita berehat dulu. Kita siapkan Arca kan. Makan masa untuk kita kurangkan tekanan yang ada. Ya, betul. Okey. Kalau macam tu cikgu, kita berehat dulu boleh? Ya. Kembali selepas ini hanya di Mahir, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Direk TV KVM. Nampak tak cikgu kita sebelah ni? Tengah busy mewarna lagi cikgu. Berpeluh ke tu? Peluh siap. Berpeluh siap. Okey, nampak cikgu tengah tekun. Tapi kita dah sampai ke pujuran rancangan cikgu. Habis dah. Dah remusan dah cikgu. Dah, hai. Alah, kejapnya masa kejapnya. Ni kan. Okey, cikgu nak tanya cikgu lah. Okey, kita kan dah belajar macam-macam ni kan. Dari proses A to Z. Nak tanya cikgu lah. Apakah objektif yang kita dah capai hari ni cikgu? Baik. Satu yang kita kena tahu ialah memahami jenis-jenis Arca. Betul. Kan, memahami apa jenis-jenis Arca seperti tadi, yang Arca luakan, Arca timbulan, Arca acuan yang macam mana tadi? Ada Arca kan? Fungsi juga kan? Arca berfungsi yang kita sebut tadi. Kan? Dan kemudian yang kategori Arca. Kategori Arca. Antaranya cikgu? Arca yang berfungsi tadi, macam kerusi. Macam kerusi, betul. Macam apa? Alat-alat permainan di taman ataupun alat-alat ritual kan, dan arca estetik. Arca estetik yang macam dalam di sini kita ni dah. Kan, lepas tu objektif kedua ni kita mengenali arca luakan. Mengenali arca apa luakan yang kita tengah sedang buat sekarang ni. Okey, di mana arca luakan ni maksud cikgu kita mengeluarkan bahagian-bahagian yang kita mula kita mengurangkan daripada bahan solid yang asal. Okey. Kalau kita tambah dia tak jadi arca luakan dah. Tak jadi. Dia tak boleh tambah. Dia kena dia kurangkan. Kurangkan. Baik, saya faham, faham. Dan seterusnya cikgu, objektif tiga mesti dah semua warna betul tak? Ya. Jadi yang objektif ketiga tu dia menghasilkan arca luakan kan. Okay. Kita menghasilkan dan kita mewarna. Baik. Baik. Jadi kita kenal cara, tahu cara menghasilkan arca, kita tahu cara mewarna arca. Cara mewarna arca. Teknik mewarna arca. Okey. Ya. Cikgu kongsikan sedikit tak kita antara teknik-teknik mewarna ni cikgu? Antara teknik mewarna satu sapuan berus. Sapuan berus. Kan? Betul. Sapuan berus. Kedua kita main semburan. Okey. Kan? Cat spray tu main sembur. Baik. Macam sembur kereta. Cembur apa kereta. Kan? Main sembur. Kita boleh guna alat tu juga. Yang satu lagi cara kita boleh main rendam dalam boleh warna. Celup je. Boleh. Boleh kalau juga. Kan, apa jenis? Macam kereta pun sekarang ni banyak yang mengecat kereta main rendam kan. Betul, betul, betul. Jadi boleh buat sebenarnya. Okey. Jadi dia teknik mewarna tu tidak terhad. Tidak terhad. Maknanya mengikut kreativiti masing-masing. Ya, betul. Okey. Ada tak lagi objektif yang kita dah sampai hari ini, cikgu? Ya, ini yang semua dah kita yang kita nak hari ini dah sampai. Alhamdulillah. Maknanya berhasil semua apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai subjek matter kita hari ini. Baik. Subjek matter untuk menghasilkan arca ni kebiasaannya yang pertama, subjek matter juga disebut sebagai hal benda. Okey. Kan?
Jadi antaranya ialah haiwan, contoh alam semula jadi. Ah. Kan? Mungkin ambil daun-daun, pokok-pokok, flora fauna, mungkin ambil figura manusia. Boleh juga. Kan? Nah, macam contoh yang Arsajik tunjuk tadi lah. Yang pandemik tadi lah. Kan? Nah. Okey. Ataupun yang abstrak. Abstrak contohnya apa, Cikgu? Contohnya kalau kita tengok arca yang di sana tu. Arca yang arca binaan. Arca binaan. Itu contoh yang ada kita lah. Okay, dan juga yang macam di sini. Kan? Yang macam di sini. Ini arca abstrak. Baik. Kita abstrak kan sebenarnya. Okay. Ha, tapi kita sebenarnya ada asas dia ambil daripada mana. Asas dari mana. Ha, baik. Okay. Okey, Cikgu. Cikgu explain macam pakar sangat. Baik, Cikgu. Ifan nak tanya satu soalan terakhir. Sebelum kita... Ada lagi? Ada lagi. Ifan betul. Suka bertanya ni. Oh, Cikgu okay, pun bagus. Suka menjawab dengan baik. Okey, macam mana kita nak menilai sesuatu acar tu, Cikgu? Baik. Bab menilai ni. Yang ni yang bagus. Baik. Bila Irfan tengok, apa yang Irfan tengok pada arca? Orang selalu tengok lukisan pun, cantik. Betul. Apa betul. Yang cantik? Apa yang cantik? Seni dulu lah, Cikgu, kan? Kan. Jadi, bila kita nak tahu, kita kena tahu bahasa seni visual dia. Bahasa seni visual. Macam mana? Kita nak selidik, kita nak kaji, kita nak apresiasi benda ni melalui bahasa seni visual. Kita kena faham asas ni reka. Okey. Kan? Kita kena tahu dia punya garisan dia, rupa, ruang. Baik. Kan, jalinan. Mungkin warna. Saya tak faham lah. Mungkin cikgu lebih pakar daripada saya. Mungkin cikgu bercerita okay, kalau dari segi kita punya acai cikgu pegang ni kan. Okey, apakah penilaian boleh cikgu buat? Baik. Sebab yang ni belum sudah lagi kan. Belum tapi sudah setakat lagi? Ni kita boleh tengok dari segi bentuk dia, bentuk yang dah ada. Baik. Kan rupa dan bentuk dia, baik. Okey. Dan kita boleh tengok dari segi prinsip rekaan, keseimbangan, harmoni. Kan? Okay. Kepelbagaian dia ada macam-macam bentuk di sini. Okey. Kan? Keseimbangan ada. Kalau kita lihat ni, keseimbangan contohnya, dia tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Maknanya boleh berdiri tegak lah. Ya, betul. Okey. Cikgu, terima kasih banyak Cikgu Abdul Rauf kerana bersama kami pada hari ini di Mahir Didik TV KPM. Sudah banyak pembelajaran mengenai acar telah dikongsikan oleh Cikgu kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih sama-sama. Banyak. Sama-sama. Jumpa lagi. Jumpa lagi, insyaAllah.